Iya. Alhamdulillah. Video ke, Bob? Jumpa lagi sahabatku di channel Den Bolang. Jadi Den Bolang hari ini mau mancing lagi, teman-teman, mancing pasiran. Lokasinya di Pantai Cemara Sewu, Buntun, Adipala, Cilacap. Untuk target mancing kali ini mancing ikan baby pompano kalau ada. Kalau nggak ada ya ikan-ikan yang lain. Saya pakai rangkaian 3 mata kail, teman-teman. Ini renteng 3. Untuk mata kailnya saya pakai kamikaze nomor 1, ini kecil. Ini. Terus bawahnya timahnya pakai timah biasa. Ini biar jalan. Terus untuk umpannya saya gunakan seperti biasa. Undur-undur laut cangkang lunak. Ini nanti dipotong kecil-kecil seukuran mata kail. Oke, ikuti terus video Den Bolang sampai akhir, nanti mudah-mudahan dapat ikan yang banyak. Ini yang mancing udah banyak yang datang, teman-teman. Cuacanya cerah tapi mendung. Kondisi air lagi mau naik. Mancing kali ini pakai rangkaian ini segala ikan, teman-teman. Pakai rangkaian 3 renteng 3. Ini 1. Bukannya ada apa sih, Pak? Garung lipat kupon. 2. 3. Nih. Umpannya pakai undur-undur laut cangkang lunak. Ini saya potong kecil-kecil menjadi 3 bagian. Mancing hari ini targetnya ikan baby pompano kalau ada, kalau nggak ada ikan-ikan yang lain lah dapatnya. Tapi kalau pakai rangkaian ini renteng 3 biasanya dapat bisa untuk segala ikan, teman-teman. Segala target ikan di pantai. Ini kebetulan kondisi air lagi pas mau pasang naik. Oke, kita lempar, mudah-mudahan dapat banyak ikannya. Kondisi air mau pasang naik, teman-teman. Ini spotnya saya milih di pelataran, tuh di sana palungnya. Kita ambil di pelatarannya, nanti... Aduh, ombaknya udah mulai gede ini. Nanti lemparnya ini agak jauh karena di pelataran. Kita nyari ikan yang lagi cari makan. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan ada yang nyamber. Dapat ikan baby GT ini, teman-teman. Ini strike perdana. Pantai Buntun Adipala, Cilacap. Ini di Pantai Cemara Sewu. Ini baru lempar pertama kali langsung dapat. Mudah-mudahan nanti dapat banyak ini. Pakai rangkaian 3 mata kail. Umpannya undur-undur laut cangkang lunak. Ini saya pilih spotnya di pinggir palung, teman-teman. Jadi di pinggir palung, nanti masuk ke palung biasanya ada yang makan. Nah, itu palungnya di sebelah sana. Ini kita di pelatarannya, teman-teman. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan dapat ikan yang gede nanti. Strike. Yee, mantap. Yee, strike. Perlawanannya. Aduh. Nih, nunggu ombak. Kita tarik. Ayah. Alhamdulillah.
Ini ikan pompano ini. Alhamdulillah. Lumayan. Ini pakai rangkaian renteng, renteng 3. Saya masih jadi penonton. Aduh. Mas Andi sementara nonton dulu, nanti setrek pergantian. Ini. Saya masih jadi penonton, guys. Umpannya undur-undur laut, cangkang lunak. Dipotong kecil-kecil. Rangkaian 3 mata kail. Kailnya saya pakai nomor 1 Kamikaze. Lokasinya di Pantai Cemara Sewu, Buntun. Tadi saya coba strike pertama dapat ikan itu baby jute. Ini strike yang kedua dapat pompano. Mas Andi strike, Mas Andi strike. Ikan bocor paling ya. Tuh. Tapi mangannya rusak banyak ini. Meneng baik. Bocor apa aduh? Tuh, mamung, mamung. Ah, bocor. Ya. Bocor, guys. Wah, masa bocor ngelawan. Tuh. Anu bocor mantan atom. Bicir. Ngaget-ngaget, tiba-tiba. Kayaknya dapat ikan bocor ini. Oh, lawan. Mana ikannya mana? Oh, bener kan? Dapatnya ikan bocor. Ini. Enggak ngelawan soalnya jadi meragukan banget. Jadi udah dapat 3 jenis ikan. Ini pakai rangkaian segala ikan. Ikan baby citi, ikan itu pompano sama ikan bocor. Waduh, tertelan ini. Tertelan dalam. Cuacanya lumayan lembab karena mendung, mendung panas ini. Oke, lanjut. Strike. Strike. Ikan bocor. Ikan bocornya banyak banget. Ini pakai rangkaian segala ikan. Rangkaian renteng. Rangkaian renteng. Oke, lanjut lagi. Itu bapaknya lagi strike, kira-kira dapat ikan apa itu? Mana belum sampai-sampai. Oh, bocor, ikan bocor. Oh, gede pak. Adalah. Gede guys, lumayan. Tuh, 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 tuh. Mancing hari ini selesai teman-teman. Jadi kondisi airnya sudah nggak stabil, itu udah pasang naik udah tinggi, ombaknya udah gede, jadi susah buat mancing. Kebetulan hari ini masih dapat ikan. Jadi tadi semenjak jaringnya lewat terus ikannya hilang, nggak tahu pergi, nggak tahu kena jaring. Dan ini hasilnya Jin Bolang tadi mancing pakai rangkaian target segala ikan pantai ya, yaitu rangkaian renteng. Ada ikan ini pompano, tapi ukurannya masih tanggung. Ya, mungkin setengah kiloan ini lah. Terus ada ikan baby jiti. Baby jitinya nggak begitu gede sih ini, tapi lumayan. Terus sama ikan bocor. Ikan bocor.
Karena Denpolang mancingnya tadi di pelataran ya, atau di spot yang dangkal. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video Denpolang. Sampai jumpa di lain video Denpolang berikutnya. Oke, tonton ini makanya bersih. Ya, wis. Ya, wis.